Halo, balik lagi bersama saya Binar Zero Tear Pressing, dan kali ini kita lagi berada di Mazda Astina yang rencananya kita pakai untuk sprint rally atau rally jarak pendek. Nah, selanjutnya ada kontes nih ceritanya. Kita karena mobilnya belum siap buat sprint rally, ini ada sprint rally Tanjung Lesung, cuma pasti belum siap banget dan treknya lumayan lumayan ganas, kejuaraan nasional ya. Jadi kita sekarang langsung ikutan kontes dulu aja mumpung ada kesempatan. Hot Import Net Indonesian Auto Modified, waktunya Sabtu Minggu besok, deket sini nih. Jadi kita bakal ikutan kontes dulu untuk ngambil best rally look, sama sekalian mumpung mobil ini udah jadi dan tempatnya deket, kita keluarin aja sekalian, sekalian kita daftarin. Kita siap-siap ikutan kontes itu dengan masang beberapa stiker tambahan, sama masang mud flap, sama ngerapi-ngerapiin. Sehari sih pengerjaannya waktu itu. Alhamdulillah kita dapat sesuai yang diinginin, best rally look, memang karena nggak ada peserta lainnya yang untuk kategori best rally look, tapi cukup puas dengan modifikasi rally look ala Zero Trip Racing ini. Oke, akhirnya berakhir sudah ya, ini perjuangan berat 2 hari melawan godaan berbuahkan best rally look seperti yang diharapkan. Thank you udah support channel saya. Oke, sekarang kita lagi perjalanan pulang ya ke rumah habis dari
ikutan kontes, macet banget, keluarnya juga susah. Tapi untung tadi pertama-pertama keluarnya ya Mas Yete ya. Iya. Okay. Untuk cat ini sebenarnya mobil ini dicat atau enggak ya, kelihatannya mengkilap banget, beberapa orang ngira mobil ini habis dicat, tapi sebenarnya enggak, mobil ini catnya aslinya memang udah kusam. Ini waktu proses pertama kali kita detailing di tempatnya Mas Ramon, bengkelnya namanya Clean Up. Nah ini waktu pertama kali dapat nih, kayak gini nih dapatnya nih. Mas Ramon cukup geleng-geleng, tapi dia menerima tantangan nih bahwa mobil ini bakal bisa mengkilap lagi. Akhirnya setelah di detailing dan di coating, hasilnya cukup mengkilap kan, dan seperti baru dicat lagi. Kita udah sampai bengkelnya Mas Ramon ya. Tapi udah lama banget, kita bakal langsung ketemu yang lagi ngerjain Astina ini. Let's go. Halo Mas Ramon. Ya, agak deket yuk. Mas, ini mobil Astinanya lumayan parah ya? Kalau dikatakan parah, iya. Karena kan memang request dari Mas Binarnya ini diambil dari pinggir jalan, sekarang mau dibagusin. Di pinggir, bukan pinggir jalan aja, dari pinggirnya kali. Waduh. Dari pinggirnya kali, pinggir-pinggir gitu. Makanya ini mungkin kena panas apa ya, jadi kita mesti ngobatin korosi catnya ini semuanya. Iya, jadi gitu. Kemarin saya udah bilang nih Mas, kira-kira bisa nggak ini dibikin bersinar lagi, kita katanya coba. Dicoba, makanya kita coba. Ini tantangan. Karena kita biasa ngarap-ngarap mobil yang sudah mulus-mulus tuh sering. Gampang ya, gampang. Iya, kita tantangan kayak gini. Tantangan. Oke, Mas Remo udah berapa lama buka? Saya, Race Clean Up ini udah sekitar 9 tahun. 9 tahun. Dari kita, dari Dingagel ya dulu ya? Iya. Dari Dingagel, pernah ketemu, pernah ke sana juga, pernah ngerjain juga. Sekarang ketemu lagi, akhirnya kita ngerjain. Saya selalu juga ngerjain karbon di Mas Binar juga. Oke. Ntar kita lihat ya prosesnya. Yep. Kita lihat hasilnya juga ntar. Oke, thank you. Oke, mobilnya udah selesai ya di coating dan melalui step 1-2-3 juga buat dipoles, dan hasilnya udah cukup kelihatan, jauh berbeda banget dengan sebelumnya. Sekarang kita langsung cek aja detailnya ya. Oh ya, bagi yang belum lihat episode satunya, bisa lihat episode satunya di sini nih. Itu waktu awal kita dapetin mobil Mazda Astina ini, sama ketika waktu pertama kita siapin engine-nya, sama waktu pasang roll bar ya, roll cage ini prosesnya. Nah sekarang roll cage-nya udah jadi, udah kecat juga, udah lumayan rapi. Lanjut setelah itu kita masang jok. Joknya kita pakai Sparco Evo via approved juga. Lalu sabuk pengaman kita pakai Sabelt 6 titik ya. Jadi via approved. Untuk lanjutnya di sini kita pakai stir Sparco. Belum ada quick release-nya karena dirasa belum perlu. Kita bakal coba dulu stir Sparco-nya ini. Terus untuk footrest Navy kita pakai merek OMP. Sama ini apa, shift knob-nya kita pakai made in 03 pressing, bisa didapetin di ZTR nih dari Teflon. Kenapa? Biar nggak panas kalau kita pegang, dan ada dua tipe ini, panjang sama bulat. Terus untuk intercom kita ada pakai stilo untuk intercomnya, stilo Tropi 2 namanya ya, buat komunikasi antara driver sama navigatornya. Terus untuk air scope kita pakai yang atas karbon, tapi yang bawah kita siapin dengan 4 lubang. Nanti rencananya dikasih kipas di sini. Ini air scope-nya sudah tembus juga, cuma kipasnya belum kepasang, jadi masih lumayan hot kalau di dalam mobil ini kita jalan lama-lama. Kita siapin mobil ini, kenapa pilih Mazda Astina? Karena saya lihat nih Mazda Astina ini cukup enak ya, naikannya cukup enak, stabil juga. Nah, saya pengen naik mobil yang kira-kira bisa pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Makanya saya pilih Mazda Astina ini buat bertarung di kelas F3. Kita ada tambahin bonnet pin, bonnet mereknya Greystone.
kita pasang kemarin sendiri by Mas Demas Agil. Tokonya namanya Demas Multistore. Lalu untuk spring belakang kita pakein mereknya OMP, itu peninggalan zaman waktu dulu deh, udah lama. Terus kita pindah-pindah mobil, akhirnya sekarang kita pasang di Mazda Astina ini hook spring OMP. Kita pasang itu buat memperkuat bagasi ya, kalau yang bonnet pin kan buat kap mesin biar nggak kebuka waktu kita jumping atau kena jalan yang lumayan bumpy. Kita pasang velg waktu itu, velgnya kita pakein OM-nya BMW E30. Kita modifikasi sedikit biar bentuknya nggak terlalu kelihatan kayak E30. Kenapa kita pakai velg BMW E30? Karena tuh velg kuat banget. Cerita teman-teman dari yang sering ikut sprint rally, nih velg nih lumayan kuat dan belum ada ceritanya pernah trouble. Jadi kita siapin velg ini dengan ban paculnya pakai made in Indonesia Pro Rally, mereknya Delium Pro Rally. Overall mobil ini udah bisa jalan dengan normal, tapi masih belum siap untuk rally. Nah, apa yang belum siap yaitu suspensinya. Suspensinya kita masih kirim, kita juga akan pakai suspensi made in Indonesia. Ntar ya, untuk episode 3 mungkin kita bakal pasang suspensinya sama kita tes nanti. Tapi untuk episode ini masih belum dipasang, masih pesan ordernya sekitar 2-3 bulan, cukup lama nunggu, tapi memang gak apa-apa. Kita bikin mobil ini pelan-pelan aja. Untuk mesin jujur masih belum enak, masih belum responsif seperti yang diharapkan. Next kedepannya bakal kita rapiin lagi, cuma pelan-pelan seperti biasa disesuaikan dengan budget. Mesinnya bakal kita rapiin lagi, kebutuhannya apa biar mesinnya ini bisa seger dan fresh lagi. Intinya tidak mogok lah kalau kita pakai ntar. Moga-moga bisa enak. Target bukan menang dulu, tapi bisa ikut berpartisipasi di sprint rally. Di kelasnya, kalau nggak salah ini F3 ya. Saya juga belum terlalu paham aturan di rally, cuma bikin mobil ini diskusi dengan teman-teman yang sudah sering bangun mobil rally. Rollbarnya harus gimana, kaki-kakinya harus bagaimana, terus apa aja yang disiapin. Oh ya, ini juga udah dipasangin decalter juga ya bawahnya biar melindungi mesin atau calter di bawahnya engine. Ini sebenarnya dipasang di sini, sebenarnya di fender ya, cuma karena nggak bisa dipasang di fender terlalu miring, kita pasang di kap mesin gini. Ini baru saja saya lepas karena mau ada project baru lagi. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Nanti kita akan bikin video ini episode 3, nggak tahu mau kita apain lagi. Yang pasti bakal ada progres terus pengennya. Dan kita bangun mobil ini nggak cepet-cepet. Mungkin butuh waktu tahunan ya, karena memang disesuaikan sama budget. Jangan lupa subscribe channel saya dan untuk like dan komen. See you next video. Thank you.